Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MS Fam dimanapun berada, kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara membedakan jenis kelamin ayam ringneck bison merah. Oke, langsung aja. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman silakan bantu subscribe dan like channel ini agar channel ini bisa memberikan video-video yang menarik bagi teman-teman. Untuk ciri sendiri dari ayam ringneck bison merah ini, yang jantan yang pertama yaitu dia dari 1 bulan udah kelihatan, biasanya itu ada ininya, muncul jalunya atau tajinya. Jadi jalunya ini udah kelihatan besar dan tumbuh, ini 1 bulan udah segini teman-teman, jadi sangat mudah sekali untuk membedakannya. Kemudian ciri yang kedua yaitu munculnya topeng atau warna muka ayam tersebut udah mulai memerah. Jadi ini topengnya kelihatan udah mulai memerah teman-teman. Ini untuk usia 1 bulan sudah seperti ini, 1 bulan lebih teman-teman. Jadi seperti ini yang jantan. Di salah satu atau dua dari ciri ayam ringneck jantan yaitu seperti itu. Kemudian untuk yang betina, ini 2 ekor ini satu telur, maksudnya satu penetasan telur teman-teman. Jadi ini saudara, kelihatan banget yang jantan lebih besar, karena emang walaupun netasnya bareng, tapi kalau jantan biasanya memiliki postur yang lebih besar daripada yang betina. Dan ini netas bareng tapi sangat berbeda sekali teman-teman ukurannya, hampir 1,5-nya yang jantan. Kemudian untuk betina, nah ini kadang agak susah karena dia muncul topengnya ini agak lama. Kalau betina biasanya dia tidak ada muncul, jadi seperti ini. Kalaupun ada muncul itu kecil sekali. Nah ini agak warnanya agak coklat, jadi ini positif betina teman-teman. Kemudian jalu atau tajinya tidak muncul atau kecil sekali. Jadi ini untuk membedakan antara jantan dan betina, salah satunya adalah jalu atau tajinya. Ini untuk yang betina sendiri sangat kecil teman-teman. Dari yang tadi sama-sama usia 1 bulan lebih, tapi perbedaannya sangat jauh. Jadi ini udah kecil, walaupun tumbuh juga agak pendek. Kemudian tidak ada topeng merah di mukanya. Seperti itu untuk antara yang betina dan jantan. Teman-teman bisa cek langsung pada ayam ringneck bison teman-teman. Jadi cukup mudah untuk membedakan antara jantan dan betina. Mulai 1 bulan, nah ini teman-teman udah kelihatan sangat merah kalau dideketin. Nah ini topengnya udah kelihatan merah yang jantan, dan yang betina tetap coklat ataupun ada merah tapi sedikit. Jadi seperti itu untuk membedakan jantan dan betina ayam ringneck bison merah ini. Kebetulan yang merah. Untuk yang hijau dan putih sebenarnya juga sama, ciri-cirinya ada di topeng wajahnya dan ada di jalunya. Jadi pertumbuhan jalu sama topeng wajahnya itu cenderung bersamaan teman-teman. Jadi kalau jantan jalunya itu cepat tumbuhnya daripada yang betina. Jadi ini sama-sama 1 bulan, namun perbedaannya sudah sangat jelas. Jadi teman-teman bisa memastikan jantan atau betina ayam ringneck teman-teman. Oke, sekian video dari MS Farm, semoga bisa membantu teman-teman dan bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus channel MS Farm, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.